Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan channel Mas Komarul Huda. Oke teman-teman, kita awali di hari ini, hari Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Semoga teman-teman dimanapun berada ya, dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu dimudahkan dalam urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan pantau suasana terminal Purabaya ini setelah beberapa hari ada kekosongan bis karena ada charteran bis ke Jakarta ya. Kita akan pantau suasana di hari Senin apakah sudah normal. Ini terlihat dari kejauhan kayaknya sudah mulai normal ya di bus Parekraf belakang. Dari kejauhan ada Harapan Jaya, ada Bagong, ada Pelita Indah, dan di belakang shelter bus AKDP Sumber Selamat 2 sudah terparkir ya, di jam menjelang siang nih, atau sudah siang ini pukul 9 lebih 45 menit ya. Oke, simak video ini sampai selesai teman-teman. Pukul 9 lebih 44 menit, Sabar Indah. Ini persiapan masuk shelter ke-12 Ekonomi AC ya, Surabaya Probolinggo. Sabar Indah masuk shelter ke-12 Ekonomi Surabaya Probolinggo Jember. Karena ada aneka saya parkir ya. Surabaya, wow, ini patah Surabaya Ponorogo Pacitan ya teman-teman, aneka jayanya. Pukul 9.47 menit, Sugeng Raya ini Surabaya Solo Semarang. Persiapan masuk shelter ke-18. Masih terparkir yang depan ya. Sugeng Raya 7.332 berangkat dan yang belakang masuk shelter Surabaya Solo Semarang ini 7.185. Ini pukul 9.50 menit ya, Bagong nih sudah persiapan masuk shelter ke-13 7.919 dan datang juga persiapan masuk. Nah, ini mau parkir dulu di belakang. Shelternya juga parkir dulu. Dan ada Jaya Putih ya, Surabaya Ponorogo. Kayaknya Jaya mau parkir dulu. Oh, dan Bagong langsung persiapan masuk. Menyedul Harapan Jaya. Sudah mulai rapat ini, sudah mulai normal. Kita lihat di parkiran belakang pun sudah menumpuk. Nanti kita sebilkan ya di video yang terakhir. 10 menit Harapan Jaya berangkat dan Bagong masuk shelter 13 Surabaya Trenggal Ekonomi. Pukul 9.53 menit, Sinar Mandiri Mulia, patas ya ini, Surabaya Tuban Semarang sudah datang, persiapan berangkat. Dan ada Akastik atau Rinda, juga ada baru datang, ada Mira di belakangnya. Surabaya Madiun Solo Jogja. Tujuh 8.25, persiapan. Angkon Grida atau Akastika. Kita parkir dulu ya teman-teman. Pukul 9.55 menit ini Bagong juga sudah datang. Cuma beberapa menit ini sudah kembali betul-betul normal. Jam sekian biasanya rapet-rapetnya nih. Ini masih terparkir Bagong Surabaya Trenggal yang belakang Surabaya Tulungagung ya. Dan ada patas juga dari kejauhan Harapan Jaya. Ada laju masuk ke, ini masuk ke shelter teman saya Surabaya yang dulu. Ini saya menyoroti shelter 13 ya, jika beberapa hari terakhir ini sepi bus
atau terjadi kosongan ini sudah mulai normal, saya informasikan sudah normal kembali mulai Senin tanggal 22 Januari tahun 2024. Sabar Indah sudah mulai rame di belakang shelter ini, sudah kembali semrawut. Ini lagi yang masuk shelter ke 14 Surabaya yang belum masuk kok. Oh, ini masuk shelter. Dan juga laju Surabaya Jember masuk shelter. Sebelum di 1 menit, Bagong Trenggalek berangkat disundul Bagong Surabaya Tulungagung sama-sama ekonomi. Pukul 11.01 menit. Laju masuk shelter 12 Surabaya Jember ini. Ini pukul 10 lebih 5 menit ya. Kita akan coba muter lagi di area terminal Surabaya ini. Ini ada laju patas Surabaya Jember ya, berangkat. Dan di belakangnya ada Restu Anda Patah Surabaya Ponorogo. Ada busurnya. Ada shelter ekonomi. Oh, ini ekonomi Ponorogo ada Restu Pandayan, Brai Daman. Kita ke shelternya Bus Patas. Wow, ini dia ada Aneka Jaya Surabaya Ponorogo Pacitan Patas ya, ini saya baru tahu di jam siang ini 10 lebih 6 menit baru tahu. Jadi sampingnya ada Laksana Anda Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung, Akas Asri Patas Surabaya Jember, Bagong Surabaya Militer, dan ini Ponorogo Indah parkir di parkiran belakang Ponorogo Indah Havana Harapan Jaya. Harapan Jaya ada laju, wow, sudah kembali normal ini. Harapan Jaya sudah mulai banyak terparkir di jam-jam siang. Ada laju patas, Restu Panda, Jaya, wow, Jaya Putih Patas Surabaya Ponorogo ini. Kita keliling ini shelter biasanya diparkir untuk bus patas ya, tapi juga ada bus ekonomi yang parkir di sini. Kita lanjut ke bus ekonomi, tempat parkirnya. Oh, ini tempat parkirnya bus Malang juga kayaknya sudah mulai normal. Ada Bagong, kemarin tidak ada Bagong beberapa hari, sudah ada Bagong Akas Green. Kita kesini aja ya. Harapan Jaya, wow, sudah Bagong Harapan Jaya sudah kembali memenuhi parkiran belakang. Harapan Jaya, Harapan Jaya sudah normal. Harapan Jaya, Apolita Indah, Bagong sudah normal ya, normal. Kita lihat nanti saja di depan. Restu Panda juga sudah muncul kembali. Bagong, Harapan Jaya, Apolita Indah. Parkir bus ekonomi ya, biasanya yang parkir di sini kebanyakan bus Tulungagungan, bus Surabaya Madura dan Jember biasanya. Bagong Surabaya Tulungagung. Kita tunggu di depan saja teman-temannya, di depan shelter keberangkatan mengamati.
Pukul 10 lebih 10 menit, Sugeng Rayu berangkat dari Sirkuit 24, Surabaya, Jogja, Bandung, Ekonomi. Dan ini, laksana Anda, Patas Surabaya, Malang. Ini armada kayaknya yang beberapa waktu lalu armada barunya dari laksana Anda ya. Yang bisa tahu di tulis komentar ini X apa laksana ada Patas Surabaya Malang. Di belakangnya ada pelita Mas juga Surabaya Malang. Laksana Anda berpanggil Mendam ini Malang. Pelita Mas yang ekonomi Surabaya Malang via arteri. Dan disusul langsung Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung. 4 poin yang beberapa hari waktu lalu langka, ini sudah mulai kembali jalan lagi, banyak yang jalan setelah dari Jakarta. Dan ini dia teman-teman, pukul 10 lebih 11 menit. Aneka Jaya, ini Patas Surabaya Pacitan. Ini Patas teman-teman ya. Dan ini saya baru tahu ya ada Patas Pacitan Jaya. Apa mungkin ini line perdana teman-teman? Atau line lama yang dijalankan kembali? Bisa ditulis kolom komentar. Aneka Jaya Patas. Patas ya ini teman-teman. Surabaya Pacitan. Di belakangnya ada Bagong, Surabaya Paramiliter dan Ekonomi. Aneka Jaya, kayaknya masih menaikkan penumpang. Pukul 10 lebih 16 menit ada tentrem Surabaya Malang via Tol Karanglo Ekonomi. Lumayan penumpangnya nih teman-teman. Pukul 10 lebih 19 menit ini Restu Panda Ekonomi ya, yang tujuan Surabaya Ponorogo. Kereta idaman berangkat dari senter ke-11. Kita lihat Ponorogo, penumpangnya ramai teman-teman. Ini Restu Panda jam pagi ini punya jam keberangkat yang panjang ya, jadi penumpang bisa maksimal. Ini pukul 10 lebih 20 menit ada Akasa Sri Patas Surabaya Jember dan Sinar Mandiri Mulia berangkat. Ini Akasa Sri Patas, Teri Akasa Sri. Disusul Havana Patas Surabaya Malang. Dan ada laju ekonomi Surabaya Jember. Dan di belakangnya langsung ada medali emas Red Bull Surabaya Malang via Tol Karanglo Ekonomi langsung ses. Pukul 10 lebih 22 menit Bagong Ekonomi Surabaya Tulungagung via tol. Meskipun sudah normal ya, masih ada beberapa yang tidak jalan ini. Dengan biasanya jam segini jam rapat ini agak lenggang. Menaikkan penumpang ini, tadi parkirnya cukup lama ini. Kita lihat penumpangnya. Penumpangnya lumayan ramai. Menaikkan penumpang lagi. Dan ada Akas NR, ini kayaknya pulang ke garasi ya.
Pukul 10:24 dan ini sekaligus sebagai penutup video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan ya. Kalau bila ada kesalahan bisa dibetulkan melalui kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, like, komen, dan juga subscribe. Sekali lagi saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan tanpa kekurangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.